Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas kesetimbangan kimia, part yang ketiga, yaitu tetapan kesetimbangan pada reaksi yang berkaitan. Simak terus video ini sampai akhir. Tetapan kesetimbangan pada reaksi yang berkaitan. Nah, yang pertama seperti ini. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai tetapan kesetimbangan juga dibalik. X menjadi seper X. Jadi kalau misalkan yang awal KC-nya 20 gitu ya. Berarti kalau misalkan reaksinya dibalik, berarti kan reaktan jadi produk dan produk jadi reaktan, maka KC-nya menjadi seper 20. Contohnya seperti ini. Di sini NH3 gas mengalami kesetimbangan dengan setengah N2 gas dan 3/2 H2 gas, KC-nya sekian. Kalau reaksinya dibalik, atau artinya ruas kanan jadi ruas kiri jadi ruas kanan, maka KC-nya juga dibalik. Berarti ya, karena logikanya kan kalau reaktan sama produk dibalik, posisi antara ruas kanan dan ruas kiri dibalik, sehingga KC-nya juga dibalik menjadi sepernya. Oke, jadi kalau tadi yang reaksi pertama KC-nya 5,2 kali sumot min 5, maka di reaksi yang kedua ini KC-nya seper 5,2 kali sumot min 5, atau kalau dihitung hasilnya adalah 1,9 kali 10 pangkat 4. Oke, yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan N, maka nilai tetapan kesetimbangan dipangkatkan dengan N. Contoh, di sini setengah N2 gas plus 3/2 H2 gas mengalami kesetimbangan dengan NH3 gas. KC-nya sekian, 1,9 kali 10 pangkat 4. Terus, setiap koefisien reaksi ini dikalikan 2. Yang tadinya setengah jadi 1, yang tadinya 3/2 jadi 3, yang tadinya 1 jadi 2. Kalau semuanya dikalikan 2, berarti kita pakai logika. Koefisien dalam tetapan kesetimbangan itu kan jadi pangkat. Ingat kan, hasil kali konsentrasi setimbang masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Jadi kalau koefisiennya dikali 2, berarti pangkatnya dikali 2 semua. Artinya KC-nya ini dikuadratkan. Kalau dikali 3, ya dipangkatkan 3. Dibagi 2, ya berarti dipangkatkan setengah atau diakar. Ngerti ya? Jadi kalau di sini dikalikan 2, maka KC-nya dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. 1,9 kali sumat 4 dikuadratkan hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 8. Oke? Berikutnya, jika beberapa persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka nilai tetapan kesetimbangan adalah hasil kali dari tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi penyusunnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua reaksi ya. Reaksi yang pertama, N2 plus O2 mengalami kesetimbangan dengan 2NO, KC-nya sekian. Dan reaksi yang kedua, 2N2O mengalami kesetimbangan dengan 2N2 dan O2, KC-nya sekian. Nah, kalau kalian lihat, kalau dijumlah berarti kan kita bisa coret-coret yang sama ya. Di sini O2 ada di ruas kiri sama ruas kanan, berarti bisa dicoret. Lalu ada lagi, ini N2, yang di sini 2N2 berarti tinggal 1 ya. Kita coret 2-nya aja ya, jadi tinggal N2, gini aja. Sehingga kalau dijumlah akan menjadi 2N2O gas mengalami kesetimbangan dengan 2NO gas plus N2 gas. KC-nya dikali, ingat ya, bukan dijumlah tapi dikali. Oke, ini mungkin mengingatkan kalian pada hukum Hess ya. Tapi kalau hukum Hess dulu, delta H-nya kan dijumlah kalau ada beberapa reaksi ya. Kalau ini KC dikali, bukan dijumlah. Kenapa kok dikali? Saya kasih ilustrasi. Misalkan gini, kita pakai yang gampang-gampang aja ya. Misalkan reaksi pertama itu A mengalami kesetimbangan dengan B. KC-nya misalkan P. Reaksi kedua, ini B mengalami kesetimbangan dengan C. KC-nya Q. Terus kedua reaksi ini dijumlah. Tambah gini kan. Maka kan B dicoret nih. Berarti tinggal A mengalami kesetimbangan dengan C. Nah, KC-nya gimana? Kita pakai logika. Misalkan KC pada reaksi yang pertama atau yang sebesar P ini kan berarti kan konsentrasinya B dipangkatkan koefisiennya misalkan 1 semua ya, jadi tinggal konsentrasinya B dibagi konsentrasinya A, gini kan. Nah, sedangkan Q atau KC reaksi yang kedua ini kan konsentrasinya C dibagi konsentrasinya B. Nah, terus kalau misalkan A ke C, ini kan dikali P kali Q. P kali Q itu kan konsentrasi B per konsentrasi A dikali konsentrasi C per konsentrasi B. Konsentrasi B-nya bisa dicoret, berarti tinggal konsentrasi C per konsentrasi A. Konsentrasi C per konsentrasi A ini berarti kan KC-nya reaksi ini. Berarti masuk akal ya? Kalau misalkan ada beberapa reaksi kesetimbangan diketahui KC-nya, kalau dijumlah, maka KC-nya itu dikali. Alasannya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal.
Diketahui data tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu untuk beberapa reaksi berikut. Yang pertama di sini ada NO gas plus setengah O2 gas mengalami kesetimbangan dengan NO2 gas, KC-nya sebesar A. Kemudian reaksi kedua, 2NO2 gas mengalami kesetimbangan dengan N2O4 gas, KC-nya sebesar B. Tentukan nilai KC untuk reaksi N2O4 gas mengalami kesetimbangan dengan 2NO gas plus O2 gas pada suhu tersebut dalam A dan B. Oke? Jadi prinsipnya, cara mengerjakan soal ini adalah seperti pada hukum Hess. Jadi ini kan ada dua reaksi yang diketahui KC-nya dalam A dan B ya. Kemudian kita disuruh mencari KC untuk reaksi tertentu ini. Oke, maka kita susun dua reaksi ini, kalau misalkan dijumlah nanti, biar hasilnya menjadi ini. Oke, misalkan ini saya kasih kode, ini reaksi pertama, yang ini reaksi kedua. Oke, nah caranya bagaimana? Persis seperti hukum Hess. Kita lihat di sini. Di sini yang ruas kiri kan N2O4G. Di sini reaksi 1 sama 2, apakah ada yang mengandung N2O4? Ada. Di reaksi 2 ya, ada N2O4, tapi ini di ruas kanan. N2O4 yang kita minta di ruas kiri, sehingga apa yang harus dilakukan? Kita balik. Koefisiennya benar 1, jadi nggak usah dikali atau dibagi. Cuma dibalik aja. Oke, jadi di sini reaksi 2 kita balik ya. Berarti jadi N2O4G mengalami kesetimbangan dengan 2NO2G. Nah, masih ingat tadi, kalau misalkan reaksi dibalik, maka KC-nya di seper. Berarti KC-nya adalah, kalau tadi B, berarti sekarang jadi seper B. Gini ya. Kemudian kita ke zat selanjutnya. Di sini 2NO ya, di ruas kanan. 2NO, di sini ada yang NO ini, NO. NO 1 koefisiennya, tapi di ruas kiri. Berarti selain kita balik, kita juga harus kali 2, kan maunya 2 di sini. 2NO di kanan, ini masih 1NO di kiri. Berarti reaksi ini kita balik dan kita kali 2. Berarti akan menjadi 2NO2G, ini ya, mengalami kesetimbangan dengan 2NOG plus setengah dikali 2. Berarti 1 ya, jadi O2 aja, G. Nah, KC-nya gimana? Tadi kan dibalik itu di seper. Berarti kan kalau A jadi seper A, tapi di sini selain dibalik juga dikali 2. Kalau dikali 2 berarti KC-nya dipangkatkan 2. Berarti 1 per A itu dipangkatkan 2 lagi. Berarti jadi seper A kuadrat. Gini ya. Lalu kedua reaksi ini kita jumlahkan. Gini ya. Jadi di sini yang sama bisa kita coret jadi 2NO2 dan 2NO2. Oke, sudah ya. Jadi di ruas kiri ada N2O4G mengalami kesetimbangan, di ruas kanan 2NOG plus O2G. Kalau reaksi dijumlah, maka KC-nya dikali. Berarti KC-nya sama dengan 1 per B dikali 1 per A kuadrat. Atau kalau kita hitung, hasilnya KC sama dengan 1 per A kuadrat B. Oke? Jadi di sini dicek lagi ya, reaksinya sama. N2O4G mengalami kesetimbangan 2NO gas plus O2 gas. Sudah sama ya, sudah sama persis. Kalau ada yang nggak sama, berarti ada sesuatu yang salah. Bisa salah waktu kalian membalik-balik atau dikali 2 atau waktu nyoret-nyoret. Bisa juga ada kemungkinan juga soalnya yang salah. Gitu ya, pokoknya setelah dijumlah ini, reaksinya harus sama persis dengan reaksi yang diinginkan atau yang ditanyakan KC-nya di soal. Oke, kita dapatkan KC-nya sebesar 1 per A kuadrat B. Berikutnya kita ke reaksi yang lebih kompleks lagi ya. Diketahui data tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu untuk beberapa reaksi berikut seperti ini. Jadi ada 4 reaksi yang diketahui masing-masing KC-nya. Terus kita disuruh menentukan nilai KC untuk reaksi ini pada suhu tersebut. Oke, sama seperti yang tadi, kita kasih nama dulu ya. Jadi di sini misalkan ini persamaan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Kita mulai dari XY. XY di sini berada di ruas kiri, koefisiennya 1. Kita lihat dari reaksi nomor 1, 2, 3, 4, apakah ada yang mengandung XY? Ada ya, reaksi 1. Jadi reaksi 1 di sini, XY tapi di kanan. Jadi kita harus balik. Koefisiennya sudah sama-sama 1, jadi nggak usah dikali atau dibagi. Jadi kita balik aja. Menjadi XY plus Z2 mengalami kesetimbangan XZ2 plus Y. Oke, kalau dibalik berarti KC-nya di seper, berarti KC-nya seper 16. Berikutnya kita ke zat yang kedua, 2AB. Jadi kita cari yang AB di sini. AB itu di reaksi 3. Di sini AB sudah benar ya, di
ruas kiri, tapi koefisiennya masih 1 di sini, maunya 2. Berarti reaksi 3 nggak perlu dibalik, tapi koefisiennya dikalikan 2 semuanya. Berarti jadi 2AB plus 2Z2 kesetimbangan 2AZ2 plus 2B. Karena dikali 2, maka KC-nya dikuadratkan. 4 akar 2 dikuadratkan berapa? Berarti kan 16 dikali 2 ini ya, atau 32. Oke, jadi dari sini kita sudah pakai reaksi 1 sama reaksi 3. Sekarang kita ke zat berikutnya, XA2. XA2 di sini reaksi 2 ya. Ini posisinya sudah sama di ruas kanan, cuman di sini masih setengah. Yang diminta 1, berarti reaksi 2 nggak perlu dibalik, tapi koefisiennya dikalikan 2. Berarti setengah XZ2 menjadi XZ2 plus 2AZ2 mengalami kesetimbangan dengan setengah XA2 dikali 2, berarti setengahnya hilang ya, tinggal XA2 aja. Plus 3 per 2 Z2, 3 per 2 kali 2 berarti 3 Z2. KC-nya berarti dikuadratkan lagi ya, jadi 2 kuadrat 4 gini ya. Reaksi 2 sudah dipakai. Sekarang yang terakhir B2Y. B2Y di sini mau nggak mau kan pakai reaksi 4 ya. Reaksi 4 di sini B2Y 1 di kanan, di sini B2Y 1 di kiri, berarti nggak perlu dikalikan, tapi kita harus pindah ruas menjadi 2B plus Y mengalami kesetimbangan dengan B2Y. KC-nya berarti dibalik ya, berarti di 1/8. Oke, kalau sudah kita jumlahkan. Oke, sebelum menjumlahkan kita coret-coret dulu yang sama ya. Jadi di sini ada 2B. 2B di sini sama, 2B di sini, terus ada XZ2. Dicoret juga, terus apa yang sama lagi? Ada 2AZ2. Terus di sini di ruas kiri ada Z2 sama 2Z2. Kalau ditotal kan 3Z2, di kanan sama 3Z2, berarti habis ya. Berarti ini dan ini juga dicoret, habis. Terus ada lagi yang dicoret ya, Y sama Y. Jadi tinggal XY plus 2AB mengalami kesetimbangan dengan di ruas kanan ada XA2 sama B2Y ini ya. KC-nya berarti dikalikan semuanya keempat-empatnya ini, berarti 1/16 dikali 32 dikali 4 dikali 1/8. Oke, 16 dan 32 itu kan 2, 2 dan 8 itu 4, 4 coret sama 4 lagi ya, sudah habis semuanya, berarti KC-nya 1. Kita cek lagi reaksinya, sudah benar? XY plus 2AB mengalami kesetimbangan dengan XA2 plus B2Y. Benar ya? KC-nya 1. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.